Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi madawam ala jazilil fadili wal in'am afdalu wassalati wa taslim wal ilmi Muhammadin wasabi walituqa wal ilmi wal kamal. Langkung tipayun, ayu urang panjatkeun puja puji sinang syukur kajat ilahi rabbi anu mantan atos masian ka urang mampirang-pirang kanikmatan mangrebu-rebu kanikmatan anu ditawisna nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat ihsan. Shalawat cenang salam mugi Allah ditetap curah limpahkeun ka junjungan urang salarea anu nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad. Kapimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda nu kusim kuring pika hormat, ka ibu yayasan anu kusim kuring pika hormat, ka kepala sekolah anu kusim kuring pika hormat, ka dewan juri anu kusim kuring pika hormat, ka ibu bapak dewan asatid asatida anu kusim kuring pika hormat, tilapna ka santriawan anu tampan nawan siga asehan, tur santriawati anu cantik seperti bidadari anu kusim kuring dipika bangka. Kamangatnya, kamangato ting alus gendang nak. Ita ngadegna sim kuring di desa sebadai pamataan, tapi badai siling emutan anu tos ku sim kuring dipelajarinya tentang jalma anu ngadustakan karena agama. Surat Al-Baqarah 108 anu unggul nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aluw mubin. Eta nu nembe ku sim kuring ningaskeun eta surat Al-Baqarah 108 anu ditasrifna ya ayyuhallazina amanu hei jalma-jalma nu ariman udhulu kudu asup aranjeun kabeh isilmi kana agama Islam kafatan sacukupna wala tattabi'u jeung ulah megot aranjeun kabeh kutuwati syaiton kana kayangana syaiton. Sekedap Bu Pak. Acana ieu geus teh dina sarapan. Sogaskeun mangga to Tanggulah. Ia mah sana sebadannya ni emang tak. Pami saul santri mah. Ia teh ayat ia teh dimimitian ku iya. Ya harap tidak. Harap tidak tak kengen naon. Kengen ngagero. Di ayat ia teh ngagero kasah tu. Kaalazina amanu. Kajalma jalma anu ariman. Kanggo naon. Fisilmi asup agama Islam. Kafatan sacukupna. Cukup nak atau napi itu dikurangan atau napi itu ditambahan di sana salat subuh teh dua rakaat. Nah, kulantaran iman orang teh berlebihan. Anu tadi teh dua rakaat jadi 10 rakaat. Dua rakaat pembukaan, dua rakaat pemanasan, dua rakaat di subuh nak, dua rakaat rakaat penutup, rakaat tanda permisahan. Satu sakit tu, orang teh ngadoa sapoe jeput keur ngabudah si biwir. Poho kanu sagalana. Bu, anu tadi anu kusim kuring ningaskeun kafatan, sacukupna. Ulah anu diparentah ditinggalkeun, anu henteu diparentah dijalankeun. Ayat dina surat Al-Maun ayat ka-6 basa basana jalma
yang katanya ngalik ku batur, katanya batur, yang disebut ajengan, padahal dina nalika ceramah, kalau kacekap-cekap, balik bapak itu lawe, pada mau otak nama tuisian, ayah ada dia no gitu. Ah, orang abus agama Islam teh ulah dikurangan. Salat isya teh 4 rakaat. Kulantaran orang teh hoream anu tadi teh 4 rakaat, jadi we 10 rakaat. 2 rakaat. Tah, aya dina salat alaq eta genep jeung ka-7, puasana jalma anu ngasa cukup dina nalika ibadah, ibadahna eta jalma anu 2 rakaat. Neraka. Jalma. Jalma anu neraka mah sok ngadosakeun kana agama secara ninggalkeun kana ibadah. Misalna. Misalna aya azan, aya alah salah, kalakal ngabalieur. Ayo azan teh kalau kajebrus, jebret panto, nyumput nahana penispak. Inilah ini memang begitu banyak. Tah, bu, pak, orang teh kudu dihindari. Nuki teh, ulahkan kaki ya. Siap teh bu, pak. Janten, kesimpulan nak. Jalma anu ngadosakeun kana agama jalma anu nyente jalma kesimpulanna jalma anu dora jalma anak dan jalma anu lamun janten jalma anu dora janten jalma anu ngadosakeun kana agama ninggalkeun kana ibadahna karena ketinggalan ibadahna berbuat sama namana tah sama namana teh kudu dihindari. Komo 2 mana-mana, 3 mana-mana, 4 mana-mana, 5 mana-mana. Sok, angata, enak mah. Ya, situ tunduk. Tunduk tebu, pak. Tuh, ima rame lah, asli naima. Sok, angata. Sok, atuh. Samena-mena, celaka, celaka, tak boleh. Samena-mena, cak. Kala anjay meledak. Ulang. Samramna celaka tabu samramna. Sengsara. Orang di mangga teh mah fokus sih mah. Sekali. Lima puluh triliun. Sok lang. Samena-mena, celaka, tak boleh. Samena-mena, sengsara akhirnya. Kas ah. Panginten sakitu tisim kuring mah. Hampunten bila kelepatan yang tadi osna. Nunwal kolam yang maes turun. Fatabiul akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja selamat malam ya Gemi. Daging kan cek. Cek ya tuh. Oke, langsung saja ke penilaian malam ini ya Gemi ya. Dipercepat untuk mempersingkat waktu. Hai Gemi. Ya, ada satu kelemahan di Happy Teh yang dari kemarin-kemarin yang sudah dikasih tahu. Happy Teh pantangannya ya tidak fokus.
Jadi gini, ketika penonton ingin melihat cara Herbie tapi Herbie-nya tidak melihat cara penonton, ya, maka penonton pun akan seolah-olah pandangannya buyar, ya. Nah, kalau misalkan nanti Herbie masuk ke babak selanjutnya, ingat Herbie-nya, pandangan. Itu. Tapi setelah ini, Herbie itu udah punya ciri khasnya, ya. Walaupun misalkan pembawaannya Herbie ini seolah-olah ini, tapi membawa kesan lucu karena ingin membuat penonton atau para pengunjung yang hadir di sini ingin terfokus ke arah Herbie. Gitu. Siap ya? Siap. Ya, itu lebih dari kaca ini buat hari. Si Herbie. Alhamdulillah. Halo Herbie, sehat Herbie. Alhamdulillah damai. Pasar acuk te. Ante. Pasar sepatu urung. Oh, sepatunya. Insya Allah tinggal tagih sama pasar ke bapaknya. Ayah mama mana? Ayah pakai tagihnya. Gitu terus di dia. Tapi dia kena lawan Herbie. Alhamdulillah tadi materi tersampaikan dengan rapi, Herbie-nya. Terus di rangkung bawaan dia Sami, ya. Tapi rangkung saya emang ke ditambahan, ya. Iya nak, punten tadinya nadana rada iya gitu, rada keras, ya. Karena kan iya tentang jalma anu ngadustakeun agama gitu. Tapi itu jadi masalah. Ya, untuk kedepannya, kayak disesuaikan aja materina. Ya, Herbie-nya kalem-kalem. Ya. Nah, langsung Herbie dina kalupaan anak, ya palabah pembacaan Muhammad. Ya, seharusnya palabah mimna anu ditekan. Ya, terus pas Muhammad, ya, si mana tekenging dipanjangkan. Gitu, ya, tadi makan Muhammad. Nah, ulah gitu, ya, kema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau badinya nanya, Herbie-nya. Terus tadi Quran surat Al-Baqarah ayat kesabara 208. Nah, untuk kedepannya misalkan masuk ke babak selanjutnya itu bisa dibuka deui, ya, dipesek deui si dalilna gitu nya. Tadi kan anu dibacakeun itu rada panjang ku RPT-nya. Nah, tapi anu dibahasna cuma sedikit tadi palabah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafahna. Nah, dirinya ngumpul gitu. Sedangkan anu tadi dibaca itu rada panjang gitu nya. Nah, langkung saya mah ditambahan deui anu tadi nya wala tatabi'u khutuwatis sayuton gitu. Tapa badinya na dijelaskeun deui ku RP gitu nya. Kecuali lamun tadi dibacana ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Tapi mun nepikeun tadinya bios teu kuna naon teu jadi masalah gitu. Kusabab tadi dibacana panjang itu jadi engke bisa jadi pertanyaan aya sawarehna deui ka mana dijelaskeunna gitu. Paham RP-nya? Terus aya hadisan teu? Ayah, tak ayah kang. Gimana, lamun misalkan masuk ke babak selanjutnya, bisa ditambahan hadisna gitu. Supaya naon tadi terus dijelaskan supaya memperkuat dalil Al-Qur'an itu sendiri. Gitunya paham Herbie? Terus, palabah pembacaanna gitu. Kurang madmadan gitu saminya. Pas madmadan, apa itu madmadan? Tadi dijelaskan di Haikal yaitu antara panjang ngejeng pondok mak gitunya. Nah, panjang mak ya ayyuhal, nah, dipanjangkan jadi sedikit gitunya. Paham Herbie? Terus lamun bisa mah satu deui nyaeta lagaman gitunya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an itu langkung hikmat di lagaman sareng tungkul gitunya. Paham Herbie? Paham. Tepuk tangan untuk Herbie. Oke, halo Herbie. Halo.
Tuh, beri tunggu. Oke, langsung saja ke komentar kostum pada malam hari ini. Sedikit annoying atau sedikit mengganggu itu bagian sorban. Itu siapa yang ngasih ide buat ngasih sorban ini? Itu ditilap-tilap dong ninggal hatinya ibu narosna kayaknya. Oke, kayaknya untuk warna sih karena memang Herpy ini memilih warna aman ya, yang lebih dominan warna hitam, termasuk dari ikat sarung gitu, sorban dan juga batik, meskipun di situ ada warna kuning dan warna merah, tapi penggunaan sorban di sini agak mengganggunya. Kenapa? Enggak simetris antara kanan dan kiri, baik itu panjangnya dan juga lebar dari si sorbannya sendiri. Dibantu sama jarum pentul nggak di situ? Dibantu. Dibantu. Coba buka. ini. Sorban. Buka. Jadi. Dia bingung sendiri. Ya, diselenglet saja lah. Gak apa-apa lah, sekarang udah pomeng ya. Udah gak tanggung juga. Jadi sebenarnya tadi ya untuk penggunaan batik sendiri, tanpa penggunaan sorban pun gak jadi masalah. Cuman pengen ada ciri khasnya ya, sebagai seorang ulama, salah satunya itu penggunaan sorban. Nah, namun satu sisi lain atau dari overall keseluruhan mah oke-oke aja Herpy teh ya. Cuman enggak ada yang gini ya, joget Herpy teh gini ya. Enggak ada ya. Tapi enggak apa-apa ya. Itu mah cuman hiburannya aja, tapi untuk kostumnya tetap bagus. Oke, kasih semangat dulu untuk Herpy dari Rancha Eke ya. Mato. Siap. Kita bareng-bareng ya, Sano terang. Bareng-bareng Jidebo DJ. Herpy, siapnya langsung saja. Herpy, saatasna ayah jamu anak salim, ayah anu disebatkan jama mudakar salim. Cikan, saat ajan kala pertarasan inti, tema bayana rasnaun hatasna jama mudakar salim. Jama lupa mudakar lelaki salimnya anu salamat. Anu salamat. Happy, bawa sana cara syarat nyen jama mudakar salim teh ya kutai di lantasan asa bereji? Iya, 5. Aya 5. Sebutkan tilu we syarat nyen jama mudakar salim non we tilu sikit. Asal. Hah? Asal dengan. Mangga, bisa acak we ya tenang sih. Udah. Aiji, naon? Udah tetanisan. Iya mah jama mudakar salim sana jama mana salim? Mudakar. Mudakar. Kan mudakar teh pamuket. Kaiji ngarana? Ngarana kudu lalaki. Kadua. Lalaki na anu galo anta lalaki nu ieu. Lalaki na anu bagakar. Anu katilu? Teu meunang. Mana tadi san? Tepuk tangan. Pertarasan anu kadua, sorok Herpy. Perbedaan muta adi jeung lazim naon perbedaan anak? Pil muta adi mah kita bahan. Aina nungkul muta adi. Fi'il ayah pailah tayang mafulan. Ayah mafulan. Upami fi'il lajim. Fi'il lajim di. Bina lajim. Fi'il ayah pailah tayang mafulan. Tepuk tangan.